Sandra Dewi dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moris, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Sandra Dewi telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Kamis pagi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moris, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penampilannya, Sandra mengenakan baju putih dan memberikan senyum serta gestur finger head kepada awak media. Direktur Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengungkapkan bahwa pemanggilan ini terkait dengan pembahasan mengenai rekening yang telah diblokir oleh Kejagung terkait kasus korupsi tersebut. Kuntadi menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan rekening mana yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi Harvey, serta memilah mana yang terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Harvey Moris. Hal ini diharapkan dapat menghindari kesalahan dalam proses penyitaan ataupun melanjutkan tindakan berikutnya sesuai data dan barang bukti serta tuduhan terhadap tersangka Harvey Moris, suami dari Sandra Dewi.